Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang. Sekarang saya berada di Danau di Ate, di daerah Solok, Padang. Yuk, Danau di Ate. Ini teman-teman ya. Ini salah satu wisata destinasi di Kota Padang. Ya, teman-teman. Ini Danau di Ate. Artinya danau di atas. Nanti kita akan jumpa lagi di danau di bawah. Itu apa bacaannya? Ini bacaannya Alahan, Alahan Panjang Resort. Ya teman-teman, nanti kita bawa ya. Lihat suasananya. Ini suasana sejuk banget dan juga panjang banget ya. Ini ya teman-teman ya. Danau di Ate, danau di atas, Kabupaten Solok. 17,2 km persegi oleh Balai Wisata Sungai Sumatera 5. Oke ya, teman-teman. Foto, Yang. Foto, Yang. Foto sini. Ini tengah. Kamu enggak? Ya teman-teman, ini bisa kita lihat. Yuk kita turun yuk. Danau di Ate. Naiknya susah aku. Gampang, kita kan dari itunya, di batunya. Teman-teman, batu-batu aja. Ini danau di atas ya. Mau repot terima kamu sini. Bisa dilihat ya. Bila teman-teman ini enggak danau itu ikan, jadi buat teman-teman ya. Ini danamnya danau di atas ya, aku foto dulu ya guys. Batunya dong, ada batu-batunya, enggak kelihatan ya ya teman-teman ya. Lihat ya, di danau di atas ada pohon cemaranya, bagus banget. Yang ya, sampai di sini nih yang petik tinggi. Ya, teman-teman ya. Ya. Teman-teman ya, bisa dilihat ya. Bentar ya. Satu. Ambil aku ambil pohonnya ya. Bagus pohonnya nih. Satu, dua, tiga. Lagi. Ada pose. Setel 1 2 3. Oke, 2 3. Ya. Sini nih, di sini, Dri. Ya, danaunya tenang ya. Teman-teman. Ya. 1 2 3. Satu, dua, tiga. Dah. Oke teman-teman, ini suasananya sejuk banget kayak di puncak. Tadi kita ada di danau ya. Foto yang satu yang di bengong. Ya sini teman-teman, naik sini aja ya, bisa dilihat teman-teman. Sini suasananya sangat sejuk, jadi buat teman-teman ke yang mau wisata ke Padang, ini kita masuk di daerah Solok ya. Daerah Solok, daerah Solok itu adanya danau-danauan ya, dan melewati jalan-jalan terjal berkelok-kelok. Empat sini bagus nih yang pohonnya. Bentar ya. Jauh-jauh semuanya.
Teman-teman ya. Ya teman-teman. Ini pohon cemaranya bagus banget. Ya. Di sini juga ada area permainan buat anak-anak. Ini seperti ada kolam renangnya. Ya, teman-teman. Aduh. Iya. Kembali ke sudah tadi ada di Kabupaten Danau di atas. Kabupaten Solok. Solok. Ya, masih masuk Kabupaten Solok. Teman-teman ya. Ini batu alamnya emang begini Mas ya. Iya. Enggak maksudnya enggak batu-batu ditaruh di langsung. Oh. Terakhir saya kesini ini masih aktif. Apa? Tempat permainan anak ini. Iya, sekarang udah aktif ya? Sekarang udah. Iya. Udah gak keurus kayaknya ya? Iya. Ini tulisannya juga alahan panjang ini. Alahan panjang. Kita terbalik ya guysnya. Oke, sekarang kita menuju danau di bawah. Selamat ya. Iya. Ini bagus nih aku yang ngambil, kamu mah ngambilnya kurang ah. Kemana coba deh? Kota Padang. Ya. Jadi pohon cemara ini juga ya pohonnya khas puncak. Ya. Ini suasana di dalamnya ada flying fox. Tentang tipnya. Ya. Oh, enggak bisa masuk, Mas. Kita terbalik. Tapi danaunya gak ada aktivitas ya? Enggak, mungkin buat acara aja kan. Tapi kalau danau gini kan bisa buat apa sih? Latihan kano gitu ya? Kano-kano gitu. Di bawah itu ada apa ya? Ada. Enggak tahu. Mas mau jalan ya? Masalah ada toiletnya gak ya? Coba aja lihat. Ada. Aduh kamu yang. Ih sumpah, orang udah gak kebelet banget. Aja coba bro. Ayo temenin lu. Kok kesini aja. Kan musuh lah, emang ada apa-apaan. Teman-teman, ya. Suasana kayak gini. Ini suasana danau di atas. Indah ya guys. Jadi buat teman-teman yang mampir ke sini, datang aja ke Kota Padang, mampir ke daerah Solok. Sejuk, indah. Dan nyaman. Orang Kota Padang. Ya teman-teman ya, itu video berikutnya. Jangan lupa di komen, di like, share, and subscribe. Mas juga mas akhir pamit di Danau di Ate atau Danau di Atas di Kota Padang, Kabupaten Solok. Dadah. Assalamualaikum.